Aduh, alah, liur, eh. Saya tidur di sini lagi. Wih, tadi saya pingsan, siap teh. Ngapain sih duduk di situ? Ada suara Non Yuli. Asep. Aduh. Tunggu dulu. Beneran ini teh Non Yuli asli? Iya, buruan mana makanan gua belum makan apa. Wah. Ini mah benar-benar Non Yuli yang asli. Soalnya tadi lagi makan. Ai Non Yuli. Aduh, Non Yuli. Main lu. Aduh. Main peluk-peluk aja. Gua kan bos tuh enak aja lu main peluk-peluk gue cari kesempatan dalam kesempitan lo. Punten atuh Non Yuli, Asep teh hilap. Punten ya, punten pisan. Makanan. 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 Di rumah atuh Non. Makanan di rumah, di rumah dari tadi ngapain aja? Hah? Ya, ya nasi makanannya di rumah atuh Non Yuli. Ya udah sekarang kita teh pulang aja ke rumah atuh Non ya. Biar cihuy ya. Kok gitu enggak usah diajarin, gua juga bisa. Yaudah Cil, cari makanan yuk. Ayo. Yuk. Asep, ini mah bukan ucil. Eh, Non Yuli. Woi, cuy bisa malah ninggalin. Non, woi. Sekarang coba kamu panggilkan teman-teman si ucil tuyul pensiun itu. Dari pagi sudah manggil. Capek. Ah, kalau berani jangan lawan anak kecil. Nih lawan, Dede Inces. Hei, kenapa kamu diam saja? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Itu dia. Inces, pendengarannya susah kali. Oh, suruh melepasin dia. Ngomong dong dari tadi. Oh, tidak bisa ngelepasin. Kalau melepasin dia, ada pintu. Ayo, ayo. Gin angin gurut, gin angin gurut, gin angin gurut. Pakai sok-sokan ngajak diskusi. Akhirnya gue udah gosongin sama si Kenteng. Tawa lagi lo, telolet. Makanya, hati-hati dong keluar aja. Tau, hati-hati. Telat! Telat, udah gosong. Wah. Raja, itu apaan? Apaan itu? Cepat. Waduh,
itu kan kamera live streaming gue yang nyambung ke channel vlog. Wah, dari tadi belum gue matiin. Berarti, wah ada yang ngeliat gue gosong dong. Gue matiin dulu. Jangan matiin! Aduh. Tanggung! Iya. Mendingan kita eksis lagi. Iya kan, jalan-jalan. Iya, bener-bener. Bener-bener. Nasi sudah menjadi bubur, enak tuh kalau dimakan. Cakep tuh. Kita eksis aja temennya. Iya, yuk. Biar kita terkenal. Cukup. Ha, kita gosong. Kita gosong. Kita gosong. Oba. 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 Kita gosong. Aduh, anak-anak. Pokoknya kalian harus bersihin dulu ini kantin ya. Aduh, Ibu. Tapi kan ini udah jam pelajaran, Bu. Gak bisa, gak bisa. Kalian harus bersihin semua kantin ini sampai bersih. Dari situ baru kita belajar. Tapi Bu, kalau beres abis pulang sekolah gimana Bu? Yang ngajar siapa? Ibu. Ya udah, sekarang kalian bersih-bersih dulu, nanti baru Ibu ngajar. Eh cepat. Tapi Bu. Cepat, gak ada tapi-tapian. Tuh lihat kotor banget, aduh. Ibu-ibu bantuin dong. Enggak, cepat. Kalian bersihin. Resu, ayo. Cepat-cepat. Ayo, bersihin. Ini sebagai hukuman, ayo. Awas, yang bersih ya. Jangan main-main, Radit, Udin, Mimi bersihin itu. Tuh lihat kotor. Iya, ya, Bu. Ya, Bu. Biar cepat bersih ini, Bu. Iya, Bu. Jangan main-main. Bersihin, bersihin. Ini. Cepat. Aduh. Bersihin ya. Ya, Bu. Din, lu tau gak apa yang gue pikirin? Tau lah, Bos. Apa itu? Gimana sih? Kita kabur aja gimana? Iya. Ayo. 3 sama Om Genteng. Ya kan Om Genteng? Ih, Om Genteng. Ih, jangan gua aja deh. Iya, benar. Bul. Lu pada reunian. Cil, bukannya lu udah ketangkep sama gua. Ucil Luang berempat lawan semua. Jinangit, yang tanggung itu omongan Jinangit. Nih, Ucil aja nih sendiri nih. Yang sendiri aja belum tentu habis. Cil. Cil. Jin angin maksudnya. Ayo, Dedence. Maju, Beauty. Mundur. Mundur, Beauty.
petir. Kalian gue masukin sini lo biar jadi country. Gak mau. Mau lari kemana lagi lo? Jangan lari, gue bilang. Becky jahat. Putri, gue bukan jahat, gue cuman gak baik. Gimana sih lo? Sama aja. Kencang, sama kentek. Tolong. Cuma lo minta tolong, gak ada yang akan nolongin lo. Tunggu lo di situ. Dil, skuter jet lo itu udah kuno, Dil. Nih, lo rasain nih, senjata kita, Sova Jet Sakti. Sova Jet kekuatan ultra. Segala nih sapu. Iya, dia tuh ngambek gara-gara lupa dikasih pomet. Sama lupa disisirin. Manja segala. Pakai sisir. Om Kenteng juga gak pernah pakai sisir. Sekalian aja pakai injuk. Pakai sanggul maksudnya. Udah deh, kejar lagi deh itu sapunya. Cepetan. Iya. Ntar dulu. Ntar dulu sih. Bantuin doa ya. Iya. Di kanan. Kayak dia ke kiri. Ini. Cepetan lari, iya lompat. Lompat lagi lebih tinggi. Parah, mantan atlet gini-gini juga. Dia ke kiri, cepetan itu kejar. Ke kanan, ke kiri. Ke kiri lagi, ke kanan. Kemana sih? Dia ke kiri, sapunya. Di
Aduh. Mana lagi loncatnya yang tinggi, makanya iya. Loncat terus. Aduh. Ini ngajak main-main. Iya, gocek om, gocek. Oh, kanan, ke kanan itu. Ini, iya betul, sini. Lompat lagi. Lompat aduh. Lagi, ke kiri. Putih! Wah, dulu. Raja turun dulu. Bocah Reo. Sini. Ada apa sih, Raja? Putri. Putri emang gak capek? Lari-larian terus? Enggak. Kok bisa? Kan Putri terbang. Iya ya. Putri emang gak takut? Enggak lah. Bohong. Tadi mukanya kelihatan takut. Ih, so tau nih Tuan Raja. Ya deh. Put. Mendingan sekarang kasih deh mutiara itu ke Om Raja. Gak mau. Kok gak mau? Kan udah ditelen sama Ucil. Nah, justru itu. Tuan Raja mau minta tolong nih, bilang itu sama Ucil. Cil, keluarin tuh mutiaranya, kasih ke Tuan Raja. Ntar Putri, Tuan Raja pulang ke negeri duyung. Gak mau. Ayo dong Putri. Gak mau. Gak usah pakai teriak kali. Tuan Raja gak teriak. Habis, Tuan Raja maksa sih. Ya makanya, kalau gak mau dipaksa serahin. Gak mau. Udah dibilangin baik-baik nih anaknya. Nyel banget. Putri, jangan kabur. Putri! Mau kemana kamu, ha? Tuan Raja apaan sih ngadeng-ngadeng Putri mulu? Makanya, buruan suruh itu Ucil untuk menyerahkan mutiara sakti itu. Kalau enggak, kamu bakalan masuk ke dalam sini.